Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tardha, dan tidak akan pernah puas angka darimu wahai Muhammad al-Yahudu. Siapa yang tidak pernah puas? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Walan Nasara, dan juga orang-orang Nasara. Jadi orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak pernah ridha, tidak pernah rela, tidak pernah puas apapun dari Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah berkenan dan nerima yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang di zamannya, baik yang dekat maupun yang jauh. Jadi mereka itu orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara tidak mau mengikuti, tapi maunya diikuti. Orang-orang Yahudi maunya diikuti, bukan mengikuti. Begitu juga orang Nasara maunya diikuti, tidak mengikuti. Lah sifat seperti itu kan sifatnya orang sombong. Orang sombong itu maunya jadi pemimpin terus, gak mau dipimpin. Kalau dipimpin dia gak mau, gak mau, keluar dia. Misalnya itu di organisasi, dia akan keluar. Di partai dia akan keluar, gak mau, maunya jadi pemimpin terus. Nah itu sifatnya orang sombong. Beda dengan sifatnya orang tawadu. Kalau orang tawadu enggak, siapapun yang memimpin dan itu benar sesuai akan diikuti. Sekalipun yang memimpin tadi itu adalah orang yang lebih muda, lebih muda usianya, atau yang lain sebagainya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Usama bin Zaid, Usama bin Zaid pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang. Padahal ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Saat itu Usama bin Zaid masih berusia 18 tahun. Masih usia 18 tahun memimpin perang, sedangkan di tengah-tengahnya atau di sekelilingnya, yang bersama dia
ada orang yang lebih tua mungkin ikut perang lebih banyak daripada Usama bin Zaid, tapi Nabi memerintahkan untuk menjadi panglima perang, ketuanya. Karena itu Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, Pak, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Diperintahkan untuk apa? As-sama' wa ta'ah. Diperintahkan kita untuk mendengar dan mengikuti. Mengikuti, mendengar, mematuhi. Jadi mematuhi, menjalankan apa yang diperintahkan. Sekalipun siapa? Sekalipun yang memimpin itu bukan orang yang merdeka, tapi seorang budak. Bahkan budak bukan budak yang mahal, budak yang murah. Zaman dulu ada perbudakan orang yang diperjualbelikan. Sekarang enggak ada. Tapi di akhir zaman bakal ada lagi. Ya. Di akhir zaman nanti bakal ada lagi. Lah, budak itu yang murah. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin, ketua, maka siapapun yang di bawahnya diperintahkan untuk mendengarkan dan mematuhi oleh Rasulullah SAW. Nah, itu sifatnya orang yang tawadhu, beda dengan orang sombong. Orang sombong enggak mau, maunya diikuti, maunya didengarkan, maunya dipatuhi. Tapi dia enggak mau mematuhi orang, mendengarkan orang, atau yang lain sebagainya. Lah itu orang Yahud wa Nasara. Jadi orang Yahudi wa Nasara itu betul. Makanya enggak nerima mereka apapun dari Nabi Muhammad, enggak nerima. Nabi Muhammad ngomong ini enggak mau mereka. Yahud, orang Yahudinya ataupun orang Nasaranya. Karena itu mereka menginginkan Nabi Muhammad mengikuti mereka. Menginginkan Nabi Muhammad mengikuti mereka, karena itu mereka baru senang kapan? Orang-orang Yahudi baru senang dari Nabi Muhammad kapan? Ketika Nabi Muhammad mengikuti mereka. Lah mengikuti ini bukan hanya dalam tidak di dalam agama, tapi dalam perbuatan. Bukan dalam agama, dalam perbuatan. Begitu juga orang Nasara juga gitu. Baru senang dari Nabi Muhammad, nerima dari Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu mau mengikuti mereka. Baru senang mereka. Selama belum mengikuti mereka sama sekali. Enggak senang sama sekali. Kalau sudah mengikuti baru senang, kalau enggak mengikuti enggak. Lah ayat ini seakan-akan menjelaskan kepada kita orang Yahudi dan orang Nasara ini rebutan. Karena orang Yahudi dan Nasara ini enggak ketemu. Enggak ketemu. Tapi untuk menghancurkan Islam mereka bisa bersatu. Mereka bisa bersatu walaupun mereka ini berbeda. Berbeda. Kenapa? Kalau orang Yahudi itu mereka itu asalnya awalnya jadi orang-orang yang mengerti tapi meninggalkan apa yang mereka ketahui. Jadi mereka tahu tapi tidak mengamalkan. Itu orang Yahudi. Makanya kalau ada ulama yang mengetahui ilmu atau orang yang belajar mengetahui ilmu seperti kita ini belajar mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan, itu serupa dengan orang Yahudi. Lah orang Nasara, kalau orang Nasara itu berbuat tanpa ilmu. Ya, berbuat tanpa ilmu. Lah seperti kebanyakan orang yang beribadah tanpa belajar ilmunya. Beribadah dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, umrah dan lain sebagainya, tapi enggak belajar. Enggak belajar. Sholat tapi enggak belajar. Dia wudhu tapi enggak belajar. Enggak belajar ilmunya. Prakteknya saja, ilmunya enggak. Lah itu serupa dengan orang-orang Nasara. Jadi kalau orang Yahudi
mereka meninggalkan amal dari apa yang mereka ketahui. Kalau orang Nasara beramal tanpa mengetahui. Lah orang-orang Yahudi ini memang seperti itu. Orang Yahudi dan Nasara ini khitab kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah umatnya. Jadi mengingatkan umatnya, jangan sampai ngikuti. Ini kata-katanya lan terdo. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, lan itu tufidun nahyi istiqbal. Jadi selamanya mereka itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang kecuali kalau sudah diikuti. Kalau belum diikuti, ya apa caranya mereka mengikuti? Mereka mengikuti. Karena itu mereka ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa? Kita ini umat Islam dibuat bagaimana caranya mengikuti mereka. Sehingga mereka itu ibaratnya seperti ada sekolahan, ada wadah tempat. Lah di tempat tersebut mereka berkumpul dengan dibagi seperti kelas-kelas. Dibagi seperti kelas-kelas. Lah ini untuk apa? Kelas-kelas tadi itu apa? Kelas-kelas tadi itu dibagi, nanti dikasih tugas. Dikasih tugas. Di kelas ini atau di ruangan ini cari perbuatan yang dapat merusak orang-orang tua daripada umatnya Nabi Muhammad. Mereka mikir, apa yang dapat merusak orang-orang tua dari ibadahnya, dari kebaikannya, dari ketaatannya dan sebagainya. Berpikir mereka. Lah, mereka berpikir bukan satu orang, banyak. Sehingga kalau ini gimana? Oh iya ya, bagus. Ini. Nah, jadi dalam satu ruangan itu menghasilkan banyak pikiran yang dapat merusak orang-orang tua. Lalu sama mereka dibuat tertib, dibuat urutan. Mana dulu ini? Yang kita publikasikan, yang kita sebarkan. Dipikir sama mereka, dari semuanya itu misalnya menghasilkan 20, 100 itu ditertibkan sama mereka. Oh ini dulu aja, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Kan gak mungkin kan sama terus seperti itu, tok gak mungkin. Pasti apa? Ini sudah tersebar, sudah dipakai semuanya, pasti muncul yang baru. Nah, muncul yang baru, merusak. Terus jadi orang tuanya ini lalai dengan hal yang ini. Sudah lalai, sudah pikirannya sudah agak lama, ibarat makanan itu sudah basi, gak mungkin dimakan, datang yang baru. Sambung kelalaiannya dari yang pertama ke yang kedua. Nanti ini sudah agak basi, datang lagi yang ketiga, sambung terus seperti itu. Hanya kelalaian. Kemaksiatan. Ruangan kedua, dewasanya, remajanya, anak kecilnya, semuanya. Semuanya. Makanya coba kita lihat. Kita perhatikan. Beberapa tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya. Enggak ada dulu ceritanya film kartun itu menceritakan tentang ceritanya orang dewasa, enggak ada. Film kartun ditonton anak kecil, usia 2 tahun, 3 tahun, enggak ngerti mereka. Belum tahu kehidupan, tapi di kartun ini sudah disisipkan. Sehingga anak seperti itu sudah, makanya TK atau kelas 1 sudah paham yang namanya seperti pacaran itu sudah tahu.
Coba dulu anak TK ngerti pasaran dah. SD tuh loh, mungkin akhir-akhir kelas 6 atau bahkan belum masuk SMP baru. Sekarang coba TK sudah ngerti. Loh dari mana itu? Mereka yang membuat. Makanya mereka ini tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti merusak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara. Mereka tidak menginginkan kita masuk ke agamanya mereka. Tidak, mereka tidak menginginkan kita masuk ke agamanya. Ke agama Yahudi atau ke agama Nasoro, enggak. Tapi mereka menginginkan kita berbuat dari apa yang mereka buat untuk kita. Makanya katanya Rasulullah apa? La tatabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa an-Nasara gala faman. Kata Rasulullah, kalian ini nanti akan mengikuti ajaran dan metode daripada orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, enggak langsung, step by step, pelan-pelan ngikuti. Tadinya ngikuti ini, lah coba. Pakaian, gaya rambut, celana, kemudian warna rambut, ikuti. Nah coba anak SD rambutnya sudah diwarna. Anak TK terkadang yang mengagumkan ibunya dikasih slit, apa itu namanya, potongan apa itu jenisnya itu, ah ya, dipetal itu, dipetal lurus. Loh anak TK, ibunya yang ngomong itu benar. Mau hari raya itu, mau hari raya atau setelah hari raya itu. Di anu ya, anu iki ibu sing ngongkon. Loh. Ngikuti sejengkal demi sejengkal. Sekarang itu kecil, ibunya mengajari anaknya untuk mengikuti siapa? Ngikuti Rasulullah? Enggak ada seperti itu. Ngikuti sahabat? Tidak. Ngikuti tabi'in? Tidak. Para ulama aulia? Tidak. Ngikuti siapa? Mereka. Loh, sejengkal demi sejengkal. Setelah itu mulai berkembang sehasta, lebih banyak, lebih besar. Dari pernikahan sudah ngikuti. Pernikahan sudah ngikuti gayanya mereka. Dulu itu enggak ada pernikahan mempelai perempuan itu duduk bersandingan dengan mempelai laki, enggak ada. Khususnya di waktu akad, tidak ada. Sekarang KUA-nya manggil. Ndi sing wedok? Kalau lu gue gini, loh KUA-nya yang manggil. Ini KUA ini berhubungan dengan agama tapi goblok agama. Manggil, disuruh mempelai perempuannya duduk samping yang laki. Loh ini belum mahram ini. Sebagian tempat dikasih kerudung satu kerudung. Lah goblok temen ini. Lalu itu kalau saksinya saat itu ngelihat mempelai perempuan dan bukan mahram, bisa enggak sah akad nikahnya itu. Karena apa? Fasik berarti. Syaratnya wali atau syaratnya syahid itu ada mul fiski. Lu dibuat pernikahan dikemas seperti mereka sudah. Wong Indonesia mek dadi artis, dulu artis tak koyo ngono. Artis sekarang coba, niru gayanya mereka. Niru gayanya mereka, nanti lempar bunga. Wah, siapa itu semuanya yang ngikuti siapa? Yang habis nikah di gereja itu loh. Keluar dari gereja, ngelempar bunga. Ngikuti siapa? Ngikuti mereka. Makanya sibran bi sibrin, dhira'an bi dhira'in. Bahkan katanya Nabi, misalnya mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Loh kenapa kok lubang biawak? Kenapa kok lubang biawak?
kecil, kemudian sempit, susah untuk dimasuki. Tapi walaupun susah, walaupun sulit, kalian ngikut, mau. Lah goblok kan? Bodoh kan? Sulit, ya, susah, diikuti. Kadang butuh duit loh untuk ngikuti. Pernikahan, ngikuti mereka, butuh duit. Butuh duit. Gaya rambut, ngikuti mereka, butuh duit. Kadang gak punya, diusahakan. Mau tahun baruan, Masehi, butuh duit, ngikuti mereka kan? Ngikuti mereka, butuh duit. Akhirnya apa? Jambret, nyolong. Kenapa? Mengikuti mereka, butuh duit. Susah dijalani sama mereka. Ngikuti. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara yang kau maksud. Katanya Rasulullah, faman sopo meneng. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya mereka. Makanya apa? Mereka baru puas kalau kita mengikuti. Lah mereka ini sudah hampir berhasil. Sudah hampir berhasil menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Oh, bisa dikatakan berhasil sudah. Menjauhkan kita dari ilmu agama dalam sekolahan, hampir berhasil sudah. Berapa coba dalam satu minggu sekarang? Jangankan yang ya kalau negeri kita maklumi, yang ada madrasahnya, yang ada kalimat madrasahnya, yang negeri ataupun bukan, agama coba dalam satu minggu berapa jam? Satu jam mungkin atau dua jam. Kemana dulu itu? Madrasah ini kalimatnya madrasah ini, bukan yang negeri seperti SD, SMP, SMA, kita maklumi. Tapi ini bukan, awalnya kalimatnya madrasah, tapi agamanya tidak ada. Lu apa bedanya dengan SD, SMP? Dulu orang masuk ke sana karena apa? Karena di sana lebih banyak agamanya. Sekarang, odoh, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, tapi ijazah dibedakan, kemuliaan dan berharganya dibedakan ijazah, padahal pelajarannya sama, tidak berbeda, sama. Sudah berhasil mereka menjauhkan orang-orang dari agama. Kalau dulu kalau mereka nggak belajar di TPQ, ya, tidak belajar di TPQ atau tempat pembelajaran ilmu agama di kampung, mereka itu bisa mendapatkan dari sekolahan. Kalau sekarang nggak bisa, karena apa? Hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Oh, berhasil mereka sudah. Jadi menyusup ini berhasil mereka. Dan mereka tahu, ini kalau Indonesia Islamnya buyar, enteng KB. Kenapa? Terbesar, terbanyak. Nah, baru mereka. Makanya mereka enggak pernah puas, terus dirusak ini terus. Terus menerus. Sampai kapan? Hatta tatabi amilatahum. Sampai kamu atau umatmu itu mengikuti aturan mereka, mengikuti gaya mereka. Hatta tatabi amilatum. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad atau umatnya untuk apa? Menentang mereka. Menentang mereka dengan perkataan apa? Gul inna hudallah wal huda. Katakan wahai Muhammad, atau katakan wahai umatnya Nabi Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa yang perlu kita katakan sama mereka? Inna hudallah. Sesungguhnya ajarannya Allah, petunjuknya Allah, aturannya Allah, wal huda. Wal huda, itulah petunjuk. Jadi arti itulah kebenaran. Itulah kesuksesan. Jadi Islam adalah agama yang didikte oleh Allah, ya, yang didikte oleh Allah. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini bagus, ini enggak bagus, didikte sama Allah. Lah Islam ini adalah kebenaran.
Islam ini adalah bagus, indah. Selainnya, dalal, sesat. Sesat. Walaini tabata ahwa'ahum, jika kamu wahai Muhammad, jadi Allah bersumpah di sini. Ya. Jika kamu wahai Muhammad mengikuti mereka atau umatmu mengikuti mereka, mengikuti pikiran mereka atau mengikuti ajakan mereka, ya. Ba'dalladzi ja'aka min ilm, setelah kamu mengetahui daripada ilmu, setelah datang kepadamu pengetahuan, yaitu wahyu. Kalau kita setelah datang kepada kita Al-Qur'an yang menjelaskan ini kebenaran, ini kesesatan misalnya. Jadi kita mengikuti mereka setelah mengetahui. Malaka min waliyyin minallahi wala nasir. Berarti kamu tidak akan mendapatkan dari Allah penjagaan dan penolong. Jadi enggak ada yang menjaga kamu dan tidak ada yang menolong kamu. Artinya lepas tangan, ibarat Allah itu sudah enggak ngereken. Ya, sudah enggak ngurus sudah. Kenapa? Sudah dikasih tahu, sudah kita misalnya kita ini ya. Kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah lewat Al-Qur'an, wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu, tapi akhirnya kita mengikuti juga mereka. Padahal sudah dijelaskan Islam adalah agama yang benar dan apa yang diajarkan di dalamnya adalah kebagusan, kebaikan, keindahan, tapi ternyata kita mengikuti mereka. Allah lepas sudah. Ya, enggak menjaga dan enggak menolong. Kalau sudah seperti itu, berat kita. Susah kita. Yang memberikan segalanya Allah. Yang memberikan apapun kepada kita ini Allah. Kalau sudah Allah tidak bahaya. Bahaya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kesesatan pikiran, ajaran yang telah dibawa orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita dalam keadaan yang baik, yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرم لنا في ديننا مع ذكر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخلاد يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على لغى صرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي
وآله وصحبه عدد تصير صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما حبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.